Assalamualaikum. Halo teman-teman semua. Lama ya tidak upload video, karena kan HP saya yang sebelumnya Xiaomi Redmi Note 9 itu saya jual ya, karena kan kondisi ekonomi semakin sulit untuk makan setiap hari-harinya. Itu untuk gaji per bulan pun dari saya bekerja di pabrik itu juga nggak cukup ya. Jadi mohon maaf, HP untuk Xiaomi Redmi Note 9 punya saya ini sudah saya jual, dan sekarang saya memakai HP Realme 3 ya. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya membuat video berjalan mundur ya. Nah, untuk caranya sebelum lanjut, seperti biasa tolong bantu channel ini agar tetap terus berkembang dengan cara subscribe dan share ke berbagai sosial media yang kalian punya. Oke, kita lanjut ke videonya. Pertama, kalian persiapkan terlebih dahulu untuk bahan videonya yang akan dijadikan video berjalan mundur ya. Ini saya sudah ada videonya menggunakan KineMaster ya, aplikasi KineMaster. Ini saya sudah persiapkan videonya, jadi kita play ya. Ini berjalan normal, videonya maju ya. Nah, agar berjalan mundur seperti ini, nah itu ada triknya. Pertama, kalian pencet di videonya ini, lalu kalian pilih menu membalik yang ini ya, membalik. Nah, ini ada proses membalik video, jadi kalian bisa tunggu proses membalik video ini sampai selesai. Cepat atau lamanya proses ini tergantung dari durasi lamanya video yang kalian punya. Nah, ini sudah videonya sudah selesai memproses membaliknya. Jadi kita play ya dari awal. Ini akan berjalan mundur ya. Kita play. Nah, ini ya, cukup mudah sekali menggunakan aplikasi edit video KineMaster. Kalian bisa download aplikasinya secara gratis di Play Store. Oke, begitu saja video dari saya bagaimana cara membuat video berjalan mundur ya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum.